Okey, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okey, untuk video kali ini saya nak sharekan dengan anda info tambahan berkenaan e-Census. Pada anda yang belum menjawab soalan pada borang e-Census dan pada anda yang tak mendapat kad jemputan dan belum membuat pra-pendaftaran. Nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton Kotak Nyaman. Okey, anda bersama saya Zul dalam channel Kotak Nyaman. Okey, untuk video kali ini saya nak sharekan dengan anda berkenaan e-Census. Ada info tambahan berkenaan e-Census. Pada anda yang belum mendaftar dan belum menjawab soalan pada sistem e-Census, saya ada sedikit info dan ada info yang sangat penting yang saya perlu share kepada anda. Okey, sebelum itu saya nak minta anda untuk like dan subscribe channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan video-video yang menarik untuk anda pada masa akan datang. Okey, seperti yang kita tahu sebelum ni, tarikh terakhir untuk kita mengisi borang e-Census adalah pada 30 September 2020 dan tarikh sebenarnya dah dilanjutkan sehingga 21 Disember 2020. So anda masih ada masa untuk isi borang e-Census kalau anda belum mengisi borang e-Census lagi. Dan tarikh untuk pra-pendaftaran bagi anda yang tidak mendapat kad jemputan juga akan dilanjutkan sehingga 30 November 2020. So, kepada anda yang tak mendapat kad jemputan dan belum membuat pra-pendaftaran, anda masih ada masa lebih kurang lagi 1 bulan untuk mengisi borang pra-pendaftaran supaya anda dapat mengisi borang e-Census. So, kepada anda yang tak tahu, kad jemputan adalah kad yang dihantar ke rumah anda dan mengandungi kod jemputan. Kod jemputan ni adalah kod yang memang spesifik untuk rumah kediaman anda dan kod ni digunakan untuk mendaftar dan mengisi borang pada sistem e-Census. Dan kepada anda yang tak mendapat kad jemputan, anda perlu membuat pra-pendaftaran pada sistem e-Census dan anda akan juga mendapat kod jemputan dan sekaligus boleh mengisi borang pada sistem e-Census. Dan pada anda yang telah membuat pra-pendaftaran, anda akan mendapat kod jemputan ni dekat email anda. Dan kalau anda tak nampak email ni pada inbox anda, anda boleh cuba cek pada junk mail ataupun spam email. Dan jika anda masih tak mendapat kod pengesahan dekat email anda, anda bolehlah hubungi pihak e-Census untuk mendapatkan bantuan. Dan saya sediakan semua nombor kontak dan cara untuk hubungi pihak e-Census di ruangan description di bawah. So, apa akan jadi kalau anda masih terlepas untuk mengisi borang selepas tarikh 21 Disember 2020? Mungkin ada yang mengalami masalah, kod jemputan masih tak dapat dan pihak e-Census mungkin tak dapat kontak anda lagi. Anda sebenarnya tak perlu risau sebab selepas 21 Disember 2020 tu, kalau anda masih tak dapat jawab soalan pada sistem e-Census, pihak e-Census akan datang ke rumah dan membuat bancian face to face bermula 20 Januari 2021 hingga 6 Februari 2021. Okey, so apa akan jadi kalau anda dah hantar borang e-Census tetapi anda perlu mengemaskini sedikit info? Mungkin anda dah hantar dan ada sedikit info yang anda rasa anda perlu tukar. So, untuk kes lepas anda selesai menjawab semua soalan pada sistem e-Census, anda tak boleh edit lagi ataupun tak boleh kemaskini lagi info-info pada sistem e-Census tu. So, apa akan jadi kalau anda masih nak tukar ataupun anda rasa anda perlu tukar mana-mana info pada soalan-soalan yang anda dah jawab sebelum ni? So, untuk membuat kemaskini info pada soalan yang anda telah jawab sebelum ni, anda perlu email pada pihak e-Census dan mereka akan unlock balik sistem e-Census anda supaya anda dapat kemaskini maklumat yang anda inginkan. So, untuk anda kemaskini maklumat-maklumat ni, lepas anda dah selesai menjawab soalan pada sistem e-Census, anda perlu email pada... So, untuk mendapatkan akses untuk anda update semula maklumat-maklumat yang anda dah hantar sebelum ni, anda perlu email kepada helpdesk.banci@dosm.gov.my. Saya akan sertakan alamat email daripada ruangan description di bawah. So, jangan lupa untuk menjawab semua soalan bancian pada sistem e-Census 2020 dan anda ada masa sehingga 20 Disember 2020. So, banyak lagi masa ni untuk anda jawab soalan-soalan ni. Dan jangan lupa kalau anda tak dapat kad jemputan, anda boleh cuba membuat dan mengisi borang pra-pendaftaran dan borang pra-pendaftaran ni akan dibuka sehingga 30 November 2020. Okey, itu sahaja info yang saya nak share kepada anda berkenaan e-Census 2020. Jangan lupa like dan subscribe channel Kotak Nyaman. Kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.